Assalamualaikum. So hari ni aku bawa ni lah. Dua biji tidur. Satu EUC. Ni dia. Satu lagi Fido 60 volt. So hari ni kita plan nak ke Batu Gajah. Okay, so sekarang ni semua tengah set up ni. Aku tak bawa yang diri lah, bawa yang duduk. Okay, yang ni korang takkan tak kenal kan? Ni si semua kenal. Ni kembar dia lah. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Okay, so sekarang, so hari ni aku bawa video lah. Korang boleh nampak aku buat video. Lama dah tak buat video. So hari ni ada 4 biji. Biasalah. Kita duduk belakang je sebabkan kita rekod orang depan. So hari ni aku bawa video Aim Mambang Kuning. Kalau korang pernah tengok video yang lepas ni, aku ada mention siapa owner dia. So bolehlah sama-sama bantu subscribe. Okay, jangan lupa untuk subscribe juga channel aku. So sekarang ni kita punya hala tuju tempat yang sama juga, di Batu Gajah Ulu Tebrau. Sebelum ni ramai diri, hari ni seorang je diri, semua duduk. Aku punya skuter masuk warded. So hari ni kita just santai lah. Kita rekod EUC lah. Okay, yang naik EUC ni. So kat depan ni mi udang dia baik. Tak apa, nanti kita singgah tapau. Balik nanti kita singgah di tapau. So kita rasa feel layan off-road. Layan off-road naik Fido. Ambil patah riuk lah pinggang. Boleh pick up lah motor air ni. Baik juga Fido Mambang Kuning. Tu kita akan naik ke atas bukit tu. Terus je naik atas bukit tu. Padu ni motor Aim. Nanti kau tengok boleh naik atas ni tak? Dengan kawan, dengan kawan punya berat, tak boleh naik tak? Patah pinggang naik Fido. Sebelum ni kita layan diri ni gedah je. Ni kita layan duduk tak boleh gedah. Mati. Tolak. Nampak UC pun menjerit-jerit tu. Cicit. Boleh naik lah. Okay, kita nak naik lagi satu. Ni masalah naik Fido. Offroad kena slow. Kalau di seret dia kita naik. So untuk recommend, aku recommend lah korang nak ambil, nak join bidang ni, hobi ni, korang ambil offroad. Spek
yang paling baik 60V. Okey, so kita pun dah nak sampai dekat jalan dia. Wah, mencabar eh jalan dia. Ya. Yeah. Okey, kita sampai dulu. Kita rekod tim yang belakang. Ha. Iya. Ah. Okey. Oh. Duka cerita eh. Air punya sebiji skuter dia terbakar. Jom, kita tengok apa yang boleh buat. Terbakar air meh. Ui, bau lah. Berasap ke? Daripada dalam. Berasap keluar daripada dalam. Aku ingat bateri. Oh, tu kau tarik dulu. Aku tarik dulu. Aku buka, aku terus cabut kan. Sekarang ni kita menuju tempat tadi. Turun bukit tak ada yang berani pun. Ini kalau naik yang diri. So siapa yang nak mencari skuter, korang decide lah. Minat korang, minat yang macam mana. Kalau jenis minat yang lasak macam ni, better korang pakai diri lah. Cari diri yang ada suspension. Tak boleh tak benda nak diri. Tak boleh, penat kan. Ni off je dulu. Tu bawah batu tu tadi, batu tu kita naik. Tu. Lepas hari pasal naik ah tak. Dari situ bila situ ah. Ini siapa jumpa pak sini ni? Eh, memang geng-geng mountain bike semua ada. Diorang ada post kat Facebook. Naik lah, tak boleh. Oh, tak berani ni. Laju aku nak mengawal berat ke belakang. Yang ni kena ke belakang pula eh. Pasal suram jangan ni. ni dah boleh kot, test. Tengok diorang main off-road. Geram je. Kalau KL gila tu. Cuba naik. Ni dah dekat dah ni. Sampai depan tu je. Okay, test. Bismillah. Lama-lama. Jalan ni tu. Tak. Kita belok kiri balik. Okay. Cantik. Cantik. Nice. Terus je. Terus. Tak. Kita patah balik. Bateri tak luar tu. Tu ambil gambar tu. Bukit Batu Gajah. Ada tiang bendera. Tapi silap dia. Kalau pokok ni dah membesar, batu ni tak nampak. Tak nampak? Belok kanan, kanan. Kalau sana naik balik tadi. Belok kanan straight je. Pancung. Patah balik 56. Oi, 56. Sekarang? Laju juga turun, 17. 60 balik. 17 ah dia tu terlaju. 17. 17 kawan ni tak laju sangat.
Tengok discharge dia berapa lah. Takut dia 50A je tu. Ini kawannya 50 ke? BMS. BMS 50A. Oh, sama lah. Jalan sini sedap. Helmet dah buang ke? Hoi, dah tak bahaya. Oh, dah tak bahaya. Alhamdulillah, sampai balik kat checkpoint kita. Tak rempat lah kau, jatuh. Macam mana jatuh? Kita langgar berdua.